minta ampun atau tidak minta ampun, sepanjang puasanya benar, itu diampuni oleh Allah. Itu pertama kita puasa. Tapi kalau puasanya berkualitas, bukan kuantitas, kualitas. Maka dosa-dosa kecil semua diampuni oleh Allah. Sedangkan dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali orang itu minta ampun. Karena berdasarkan Al-Qur'an tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum dan seterusnya. Ya, orang-orang yang beriman bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat nasuha. Nah, tanpa minta ampun, tanpa menghadirkan kesalahan, dosa-dosa kabar itu tidak diampuni oleh Allah. Sedang kita sering menghadirkan kesalahan saja, belum tentu dosa kita itu diampuni oleh Allah. Karena diampuni atau tidak itu hak prerogatif Allah. Laksanakan itu semua. Jadi kita DPR berbagi kepada masyarakat ya, untuk bersama-sama berbuka puasa, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi silaturahmi sebagai umat muslim yang beragama dengan ormas, organisasi masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat Samarinda khususnya. Itu yang utama. DPRD Kota Samarinda di hari ke-7 puasa Ramadan 1438 Hijriah melaksanakan buka puasa bersama. Dari acara buka puasa bersama di rumah dinas jabatan Ketua DPRD Kota Samarinda, liputan Gerakan Aktif TV, Muhammad Rusli.